Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya bukan nak review makanan eh. Hari ni saya nak bercerita tentang satu video yang viral di media sosial sekarang, pasal satu kejadian kemalangan eh, yang membabitkan motosikal dan kereta. Lebih kurang 4 biji motosikal eh, 4 biji motosikal. Kejadian tu agak mengerikan. Kira dia punya accident tu teruk lah eh, teruk. Ada satu rider motor tu tercampak eh. Pada pendapat saya, setelah saya meneliti video tu, saya dapati kereta tu salah eh. Kesalahan pada kereta tu lah. Sebab saya tak tahulah dia hayal ke, dia leka ke apa eh, main telefon ke apa ke, saya tak tahu. Sebab apa, dia tak perasan kereta depan dah slow. Kereta depan slow, dia tak perasan. Dia langgar dan kereta dia melintang. Motor langgar dia. So nanti saya akan tunjuk video kemalangannya. So korang tengok lah, korang tengok, korang nilai. Ha. Okay, korang dah tengok kan? So, apa pendapat korang? Kesianlah dekat brother motor tu eh, tak pasal-pasal jadi mangsa. Saya harap-harap tak ada apa-apa yang serius lah dan boleh sembuh seperti sedia kala. So, dalam kejadian ni eh, tak kisahlah anda memandu kenderaan jenis apa sekalipun, hendaklah berhati-hati. Berhati-hati. Jangan memandu secara melulu dan berbahaya. Dia bukan sahaja boleh membahayakan nyawa anda, malah nyawa di sekeliling anda. Kerana kelalaian anda, orang lain jadi mangsa. Lagi satu, time memandu jangan menggunakan telefon bimbit lah. Jangan menggunakan telefon bimbit. Fokus lah, fokus 100% kat depan tengok. Sebab apa, kadang-kadang kita tak tahu apa yang nak berlaku. Tujuan saya buat video ni bukannya saya nak membela nasib mat-mat motor ke apa. Sebab apa, saya pun menunggang motosikal juga, jadi saya faham lah perasaan kan. So saya buat video ni bukan untuk membela siapa-siapa lah. Saya just nak meluahkan lah apa yang saya rasa lepas saya tengok video tu kan. Nasihat saya lah kepada semua, hati-hati lah. Berhati-hati di jalan raya. Ingat orang yang tersayang. Nyawa bukan ada jual kat kedai RM2 eh. Tak ada. Nyawa tak ada jual. Itu je lah pesanan saya. Kesian lah. So brother tu semoga cepat sembuh dan kembali kepada sedia kala dan tak ada apa-apa yang serius lah. Saya doakan. Okay. Okay guys, tak ada apa lagi kot saya nak cakap. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like dan share video ni kalau korang suka. Kalau nak komen boleh komen kat bawah. Gerak lu. Bye bye. Ciao.